Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada pelajar di luar sana. Apa khabar? Bersama dengan saya, Cikgu Dons, kembali dalam program Canvas SV. Ya, satu program yang cukup menarik, khas untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 seni visual. Dan pastinya pada hari ini kita akan dapat belajar mengenai pengkaryaan dan juga perekaan, iaitu salah satu tajuk dalam subjek seni visual. Tapi sebelum itu, pelajar-pelajar sekalian, mari kita tonton sedutan video yang cukup istimewa ini. Kita saksikan bersama-sama. Baik, bagaimana dengan video tadi, pelajar-pelajar sekalian? Menarik bukan? Ya, sebenarnya lukisan tadi menunjukkan proses melukis menggunakan media pen hitam dengan mengaplikasikan teknik garisan. Cantik bukan? Pastilah cantik, apalagi kalau pelajar-pelajar yang melukisnya. Jadi melalui pembelajaran hari ini, kita harapkan pelajar-pelajar semua akan dapat memahami maksud dan perbezaan antara lukisan pengkaryaan dan perekaan. Mengenali jenis-jenis lukisan yang berkaitan dengan pengkaryaan dan perekaan. Membuat eksplorasi pelbagai media dan teknik lukisan. Okey, Cikgu Don, pasti pelajar-pelajar semua pernah menghasilkan lukisan yang menarik, kan? Namun, adakah pelajar sekalian faham berkaitan dengan lukisan? Mari kita saksikan tayangan slide video seterusnya. Sangat-sangat menarik. Kita saksikan pelajar-pelajar. Maksud lukisan. Proses atau teknik yang mempersembahkan sesuatu imej dalam bentuk dua dimensi menggunakan media kering. Media lukisan. Satu, pensel. Dua, arang. Tiga, pastel. Empat, krayon. Lima, pen. Dan enam, marker. Baiklah pelajar, biasanya kita melukis objek yang kita gemari sahaja. Namun, tahukah anda bahawa lukisan yang dihasilkan ada tujuannya? Tujuan penghasilan lukisan adalah untuk menyampaikan ekspresi, emosi dan juga persepsi. Seterusnya, lukisan juga mempunyai fungsi tertentu. Mari kita lihat bersama-sama. Fungsi lukisan. Menampilkan nilai estetik, menyampaikan sesuatu idea atau permasalahan visual. Okay, kembali bersama dengan Cikgu Dons dalam program Canvas SV. Ya, sebentar tadi kita telah pun mempelajari hal-hal berkaitan dengan lukisan. Namun, adakah anda tahu bahawa lukisan terbahagi kepada dua bidang? Mari kita saksikan paparan yang berikutnya bersama-sama. Lukisan. Lukisan terbahagi kepada dua bidang, iaitu satu, bidang pengkaryaan. Dua, bidang perekaan. Baiklah pelajar-pelajar yang istimewa di hadapan, sebenarnya pada hari ini Cikgu Don tidak berseorangan tetapi bersama dengan seorang rakan yang cukup jelita. Mungkin pelajar-pelajar sana kadang mengantuk dah tengok Cikgu Don kan. Jadi saya akan buka mata pelajar-pelajar di luar sana dengan kecantikan cikgu yang seorang ini. Pakaiannya umpama ratu kayangan. Kita nak jemput siapa? Kita persilakan Cikgu Nadia. Apa khabar, Cikgu Nadia? Ya, Cikgu Don. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam program Canvas SV. Okey, bukan main cantik lagi Cikgu Nadia pada hari ini. Umpama ratu lah, lawa sangat ni daripada kenduri kahwin. Ke apa ni? Hai, hari kerja Cikgu Don, sakkanlah kenduri kahwin. Oh, cantik sangat. Suami kat mana? Suami kerja. Okey, ada chance lah Cikgu Don pada hari ini. Okeylah, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, pelajar-pelajar di hadapan sana, jadi kita perkenalkan dulu. Boleh Cikgu Nadia perkenalkan diri Cikgu Nadia? Hai pelajar semua, nama saya Cikgu Syarul Nadia binti Hamdan daripada SMK Rantau Negeri Sembilan. Dan sebenarnya pelajar-pelajar sekalian, kita cukup bertuah pada hari ini. Kita sebenarnya Cikgu Nadia ni guru yang sangat berpengalaman dalam bidang seni visual tingkatan 6.
Jadi sebenarnya cikgu, saya rasa macam terujalah dengan cikgu pada hari ini. Boleh tak cikgu terangkan dengan lebih terperinci tentang lukisan pengkaryaan? Boleh cikgu Don. Pelajar sekalian, lukisan dalam bidang pengkaryaan merupakan kajian terhadap bentuk atau komposisi yang menampilkan nilai estetika dan makna. Itu rupanya cikgu. Ya. Jadi seterusnya, lukisan bidang pengkaryaan berkait dengan olahan arca, catan atau cetakan yang menjurus kepada pelbagai tujuan penghasilan yang menampilkan nilai emosi, rakaman mood, kajian komposisi dan kajian sesuatu jalinan, Cikgu Don. Barulah saya tahu dan faham apa itu lukisan pengkaryaan. Seingat saya lah, Cikgu Nat, sebenarnya semasa di sekolah dahulu, lukisan itu macam sama je. Maksudnya asal-asal lukis pemandangan di tepi sawah, lepas tu ada gunung ganang dua ketul, lepas tu ada burung, ada pokok kelapa kat tepi. Itulah lukisan. Ya, dan rumah empat tiang. Sama. Sama. Okey, jadi mungkin Cikgu Nat boleh terangkan lebih lanjut lagi supaya pelajar di luar sana lebih jelas tentang lukisan pengkaryaan ini. Ya, Cikgu Don. Sebenarnya, lukisan ini merupakan satu bidang ilmu yang sangat luas untuk dikaji. Jom pelajar-pelajar, kita lihat pula beberapa contoh lukisan pengkaryaan. Kita saksikan. Okey, yang pertama, objek lada benggala. Kita menggunakan media pen. Manakala objek yang kedua pula dalam gambar ini, pelajar, kita menggambarkan objek kayu katak dengan menggunakan media warna pensel. Dan gambar yang ketiga, cikgu tu nampak tak gambar yang ketiga tu tadi? Nampak seekor burung. Gambar dia adalah seekor burung menggunakan media pensel. Cantiknya. Cuba burung terbang sikit. Kalau terbangkan terabulah mana saya, cikgu Don. Okeylah, baiklah. Maksudnya cikgu Nat, sebenarnya kita akan teruskan lagi, tetapi kali ini boleh tak cikgu terangkan pula berkaitan dengan lukisan perekaan? Tadi lukisan pengkaryaan. Kali ini kita mendalami pula lukisan perekaan supaya pelajar-pelajar di luar sana akan dapat lebih nampak membezakan di antara lukisan pengkaryaan dengan lukisan perekaan. Silakan cikgu. Boleh cikgu Don. Okey. Lukisan perekaan. Lukisan perekaan ialah lukisan yang dihasilkan dalam bidang perekaan. Okay. Tumpuan kepada nilai estetika dan permasalahan reka bentuk yang berkait dengan sesuatu fungsi. Okay. Dapat memberi pelbagai informasi berkaitan perekaan yang dihasilkan. Maksudnya nilai estetik tu lebih kepada kecantikan kan? Ya, dia lebih kepada keindahan. Okey, jadi teruskan cikgu. Jom pelajar-pelajar, kita lihat pula apakah contoh bidang perekaan? Excited ni saya, cikgu. Ada tiga bidang perekaan yang kita kena tahu, ya pelajar. Yang pertama, komunikasi visual. Yang kedua, reka bentuk teknologi. Dan yang ketiga, reka bentuk persekitaran. Boleh tak cikgu terangkan satu-satu dan memberi penekanan terhadap lukisan perekaan itu sebenarnya terhadap apa tu cikgu? Penekanan lukisan perekaan pula, cikgu Don, ialah terhadap yang pertama, kajian reka bentuk. Okay. Yang kedua, reka letak. Yang ketiga, kajian sudut pandangan. Okey, maksudnya ada tiga lah yang perlu diberi penekanan dalam lukisan perekaan ni. Ya, betul. Ada tiga benda yang kita kena bagi tumpuan dalam bidang perekaan ini. Jom pelajar, kita lihat contoh karya perekaan. Saya tak sabar nak tengok contoh-contoh ni. Mesti cantik ni. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nat yang sudi bersama dengan kami dan memberi penerangan yang cukup jelas kepada pelajar-pelajar di luar sana. Dan diharapkan kepada semua pelajar faham maksud bidang pengkaryaan dan perekaan dalam seni lukisan. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi Cikgu Nat. Kita jumpa lagi Cikgu Nat. Okay, terima kasih. Okay, kepada pelajar-pelajar, jangan bergerak dulu. Kita akan jumpa selepas ini dalam program Canvas SV. Baik, kembali pelajar-pelajar bersama dengan Cikgu Dons dalam program Canvas SV. Jadi pelajar-pelajar, kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Walaupun sekarang Cikgu Don berseorangan, tak ada lagi Cikgu Nadia yang cantik tadi. Jangan tidur pula dekat belakang sana, ya. Jadi kita teruskan pembelajaran dengan melihat jenis-jenis lukisan. Jadi kita saksikan jenis-jenis lukisan untuk pelajar-pelajar semua fahami dan juga kenali. Kita saksikan. Jenis-jenis lukisan. Pertama,
lukisan figuratif. Menumpukan kepada gerak gaya, kajian tubuh badan dan anatomi manusia. Lukisan kajian merakamkan ketelitian sesuatu objek yang dikaji. Penggunaan pelbagai elemen, aspek formal secara terperinci pada objek kajian. Lukisan informasi memberikan pelbagai maklumat kepada orang ramai berkaitan sesuatu perkara. Lukisan teknikal dikenali sebagai lukisan kejuruteraan, merupakan lukisan yang mempunyai skala tertentu untuk memastikan sudut pandangan dan kadar banding yang tepat. Lukisan fantasi mempunyai ciri berkaitan imej khayalan atau mimpi. Sering digunakan di dalam buku cerita, komik, mitos dan alam fantasi. Lukisan komik menggambarkan watak tertentu. Sering menggambarkan tema jenaka, penceritaan atau sindiran. Dijadikan lakaran awal dalam penghasilan filem animasi, papan cerita atau storyboard. Lukisan ilustrasi, gambar imej yang mempunyai maklumat tertentu dipersembahkan secara grafik atau olahan visual. Digunakan untuk mempermudah pemahaman sesuatu maklumat atau perkara. Lukisan konsep menggabungkan pelbagai unsur yang mewujudkan idea. Contohnya, konsep futuristik digabungkan dalam satu perekaan untuk memenuhi kehendak pengguna sesuai dengan peredaran masa. Baiklah pelajar, jika sebentar tadi kita telah memahami jenis-jenis lukisan, sekarang kita pelajari pula kemahiran asas lukisan. Baiklah para pelajar, di awal pembelajaran tadi, Cikgu Don telah menjelaskan contoh-contoh media lukisan. Setiap media yang digunakan dalam lukisan akan menghasilkan kesan yang berbeza. Jadi untuk itu, karya lukisan tidak terhad dihasilkan di atas kertas sahaja. Malah boleh juga dihasilkan di atas pelbagai permukaan yang berbeza seperti kanvas, papan lapis dan juga dinding. Dan juga pelajar-pelajar harus ingat, terdapat pelbagai teknik dalam penghasilan lukisan. Antaranya, teknik silang pangkah, teknik silang sahaja, titik, scrambling, rendering dan juga gosokan. Jadi mari kita lihat teknik-teknik yang terdapat dalam lukisan penghasilan sesuatu karya. Kita saksikan. Teknik-teknik penghasilan lukisan. Teknik silang, hatching, menggunakan pen, pensel atau dakwat. Garisan disusun membentuk imej dan menimbulkan bentuk. Teknik silang pangkah atau cross-hatching merupakan penyilangan dua atau lebih garisan, menunjukkan sifat garisan yang kasar. Teknik titik, pointillism, menggunakan pensel, pen, marker atau pen teknikal. Titik-titik diolah dan disusun bagi menghasilkan tone yang dapat menimbulkan bentuk objek yang dilukis. Teknik scrambling, contengan atau lakaran secara cepat dan kasar menggunakan garisan tidak menentu. Teknik render atau rendering, gambaran dalam lukisan menggunakan teknik tertentu khususnya untuk menampakkan struktur sesuatu objek. Teknik gosokan, gosokan pada warna yang dihasilkan untuk menimbulkan tone warna yang cerah. Kesannya, kelihatan seakan licin dan lembut. Bagaimana pelajar? Dapat faham tak contoh-contoh yang telah dipaparkan tadi? Okey, sekarang kita telah pun mempelajari tentang teknik-teknik lukisan. Apa kata sekarang kita melihat demonstrasi? Ini sangat menarik pelajar-pelajar. Jangan tidur dekat belakang sana. Kita akan melihat demo menghasilkan beberapa teknik melukis. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, kita lihat 6 demonstrasi teknik lukisan. Namun sebelum kita memulakan proses melukis pelajar-pelajar, kita perlu mengetahui punca arah cahaya untuk mewujudkan bentuk objek supaya ianya kelihatan
tiga dimensi. Jadi Cikgu Dons akan mengulas sepanjang video demonstrasi ini ditayangkan. Baiklah pelajar-pelajar, teknik silang sekarang ditunjukkan demonstrasi penghasilan lukisan dengan mengaplikasikan teknik silang. Garisan yang dihasilkan dalam satu arah yang sama, kita perhatikan semakin dekat dengan cahaya, semakin jarang dan cair warna garisan. Manakala, garisan yang rapat-rapat akan menghasilkan tun yang gelap. Seterusnya, silang pangkah. Kita lihat pula demonstrasi yang kedua. Kali ini, kita lihat demonstrasi teknik silang pangkah. Penggunaan garisan bersilang yang rapat akan menghasilkan ton yang gelap, begitu juga sebaliknya. Teknik ini dapat menimbulkan jalinan yang kasar. Agaknya teknik yang sedang dihasilkan di sebelah cikgu ni. Ya, inilah teknik titik ataupun pointisme atau pointism. Semakin rapat dan tebal titik yang dibuat akan menghasilkan ton yang semakin gelap. Manakala semakin jarang-jarang titiknya akan menghasilkan ton yang lebih jelas. Seterusnya ialah teknik scrambling. Kita saksikan video di sebelah ini. Penggunaan garisan yang bebas dan tidak terkawal akan menghasilkan kesan jalinan yang menggerutu. Semakin rapat garisan yang dihasilkan akan menunjukkan ton yang gelap. Begitulah juga sebaliknya. We'll be right back.
Okey, seterusnya kaedah rendering. Bagaimana para pelajar? Bolehkah kita teruskan lagi? Dah tertidur ke kat belakang sana tu? Wake up guys. Ini ilmu yang best ni, ya. Kita boleh menghasilkan karya yang cukup bermutu apabila kita dapat menguasai teknik-teknik ini. Okey pelajar, saksikan pula video di sebelah kiri saya ini merupakan demonstrasi menggunakan kaedah teknik rendering, yang mana lorikan yang dihasilkan adalah untuk menampakkan struktur sesuatu objek. Semakin gelap menunjukkan semakin jauh objek daripada cahaya, dan begitu juga sebaliknya. Menarik bukan pelajar-pelajar? Baik, seterusnya, pelajar-pelajar, kaedah berikutnya ialah gosokan, manja-manja. Ya, kaedah ini kita saksikan melalui video yang berada di sebelah kiri saya ini merupakan kaedah yang terakhir teknik gosokan. Gosokan dilakukan terhadap bahagian yang diwarnakan untuk menghasilkan ton yang lebih cerah. Teknik ini dapat menghasilkan jalinan yang kelihatan lembut dan licin. Okey pelajar-pelajar, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan pada hari ini. Diharapkan kepada semua pelajar-pelajar di luar sana dapat manfaatkan dan juga kefahaman yang mendalam terhadap tajuk lukisan pengkaryaan dan juga perekaan. InsyaAllah, teruskan belajar dan latih. Right practice makes perfect, insyaAllah. Dan kita harapkan supaya pelajar-pelajar akan mendapat kejayaan cemerlang dalam peperiksaan. Dan insyaAllah, berjumpa lagi bersama dengan Cikgu Dons dalam episod berikutnya dalam program Canvas SV. Jumpa lagi, guys. Assalamualaikum. Bye.